Redmi 9T. Phone kelas permulaan yang pertama pada tahun 2021. Hari ini kita akan buat gaming test. Macam biasa, kita akan henyak kau-kau ya. Kita akan test dia punya performance dan juga dia punya jangka hayat bateri. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita mula. Alright, sebelum kita mula, kita masuk kat setting sekejap. Kita nak tengok details pasal phone ni. MIUI version dia guna 12.0.1. Ini keluar daripada kotak, korang terus boleh dapat MIUI 12. Nice. Variant di tangan aku ni 4GB RAM dan juga 64GB storage. Android version masih lagi dengan Android 10. Okey, untuk prosesor Redmi 9T ni, dia menggunakan prosesor Snapdragon 662, which is prosesor kelas awal ataupun kelas permulaan. Dan skor dia, aku dah test running benchmark. Mana ke dia? Ya, itu dia, phone ni dapat skor 166,847. Dan figure ni selagilah dengan phone-phone kelas permulaan. Alright. Yang membuatkan aku gerun dengan gaming test pada kali ini, dia punya bateri dia. Bateri dia berkapasiti 6,000 mAh. Oh ya guys, sebelum aku terlupa, phone ni juga dia support fast charging. Dan dalam kotak ada kepala charger, geng eh. Ada kepala charger. Dan kepala charger dia juga support fast charging. So tak payah nak beli lain lah. Dan untuk button placement dia, di sebelah kanan ada fingerprint dan juga volume rocker. Di sebelah kiri SIM tray. Di sebelah atas ada lubang kegemaran ramai guys. Ya, lubang kita masih lagi ada. Lepas tu kita ada IR blaster dan juga lubang mic. Lubang bawah kita ada lubang mic, lubang speaker dan juga lubang pengecasan type C. Ya, welcome 2021. Kelas awal, aku harap pada tahun ni semua sekali hapuskanlah micro USB. Gunalah type C. Kan, kabel-kabel micro USB ni kita dah boleh simpan dalam almari. Okey, di sebelah belakang ada 4 kamera setup dan juga dual tone flash. Back panel di sebelah belakang mengingatkan aku pada Redmi 9 tahun lepas. Dia ada macam texture sikit. Lepas tu ada tulisan Redmi besar-besar dekat sini. Color yang available ada 4 color. Ada warna grey macam dekat tangan aku ni, ada warna oranye, ada warna biru dan juga warna hijau. Okey, dan untuk display Redmi 9T ni memang cukup-cukup besar lah. 6.53 inci Full HD Plus IPS LCD punya display. Lepas tu dia ada satu kamera selfie kat atas ni. Dan yang menarik lagi, Redmi bagi tahu Redmi 9T kali ni dia ada dual speaker atas dan juga bawah, geng. Alright, tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mula, hari ni kita akan buat gaming test, kita akan main Mobile Legend. Ya, pada tahun 2021 ni, kita akan ubah sikit setting, kita dah tak guna dah wifi, kita akan guna mobile data. Alright, tak ada hal sebab banyak sangat yang minta main pakai mobile data, okey. Dan untuk brightness kita akan letak dekat 70%. Bateri kita menunjukkan pada bacaan 98%. Oh, kita kena cepat ni sebelum bateri dia menurun lagi dan jom kita mula, geng. Okey guys, kita dah pun masuk dalam game. Kita tengok setting dulu. Okey, untuk grafik kita boleh tengok dekat sini HFR mode tak available lagi. Aku tak pasti sama ada update ke tak nanti. Tapi kalau diikut pada performance, aku rasa Snapdragon 662 tak ada masalah nak handle HFR mode. Grafik kita boleh setkan sampai high. Nah, sebelum kita mula ni, kita cek suhu dulu di belakang phone. Di sebelah board menunjukkan bacaan 34 darjah Celsius. Di sebelah bateri 32 darjah Celsius. Alright, dan untuk pengetahuan korang, kita bermain dalam suhu bilik, bukannya dalam aircon, hanya bertemankan kipas Maiden. Okey, dan untuk tengok game turbo punya option, just like di sebelah kanan ni kan, dekat sini ada macam-macam, korang boleh tengok GPU usage, CPU usage, korang punya FPS sekarang. Dan di atas ni juga ada option untuk screenshot dan juga screen recorder. Suara aku okey tak? Suara aku tak dengar eh? Jauh. Oh, jauh sangat eh? Aku kira dekat dah ni. Phone ni pun dekat-dekat dengan muka aku lah ni. Redmi 9T. Oh, mic dia slow. Tapi speaker dia okey. Mic dia je. Speaker kuat. Ini masalah software lah ni kot. Ya guys, macam biasa kita akan jumpa di jam yang seterusnya. Oh, kita lupa on masa, geng. Okey, masa on. Okey guys, kita akan jumpa di satu jam yang berikutnya. Request. Yo. Okey guys, kat sini kita tengok macam mana dia punya loading masuk game tu. Kalau phone tu tak okey, dia akan lambat sikit lah. Orang lain dah jalan baru dia masuk. Lambat sikit, geng. Lambat sikit. Yang lain dah 2-3 orang dah bergerak ke depan, kita baru nak masuk. Kalau korang biasa main dengan high frame mode,
Tak ada high frame mode, memang sangat-sangat terasa, geng. Memang terasa slow dia. Alright guys, masa kita dah menunjukkan 1 jam tepat dan bateri kita berada pada paras 85%. Dan suhu di belakang phone, sekejap geng. Okey, suhu di belakang phone di sebelah kita punya board meningkat ke 35 darjah Celsius. Di sebelah bateri meningkat juga 33 darjah Celsius. So far suhu masih lagi okey lah. Okey guys, dan kita jumpa di jam yang seterusnya. Alright guys, masa kita dah menunjukkan 2 jam 2 minit dan bateri kita berada pada paras 72%. Dan suhu kita di belakang phone di sebelah board menunjukkan bacaan 36 darjah Celsius. Di sebelah bateri 34 darjah Celsius. Alright. Alright, dari segi suhu ya, mengagumkan di sini. Setelah 2 jam tak cecah lagi 40 darjah Celsius walaupun dia punya processor size 11 nanometer. Alright, dan kita akan jumpa di jam yang seterusnya. Alright guys, masa kita dah menunjukkan 3 jam 1 minit dan bateri kita berada pada paras 59%. Dan suhu di belakang phone di sebelah board menunjukkan bacaan 37 darjah Celsius. Di sebelah bateri 34 darjah Celsius yang masih lagi di bawah 40. Alright, kita sambung lagi guys. Habiskan sisa baki bateri yang ada. Alright guys, masa kita dah menunjukkan 4 jam 1 minit dan bateri kita berada pada paras 48% selepas 4 jam geng. Aduh, hai, pukul berapa nak habis ni? Okey, suhu di sebelah board menunjukkan pada bacaan 36 darjah Celsius. Di sebelah bateri 33 darjah Celsius dengan grafik high ya geng eh. Okeylah, mantaplah kalau macam ni kan. Daripada segi suhu lah kan, daripada segi touch responsif pun korang boleh tengok kan. No issue geng. Boleh buka map dengan cun. Tak ada nak delay-delay ke apa ke. Okey. Okey guys, kita ke jam yang seterusnya. Alright guys, masa kita dah menunjukkan 5 jam tepat dan bateri kita berada pada paras 35%. Dan suhu di belakang phone di sebelah board menunjukkan bacaan 36 darjah Celsius dan di sebelah bateri 34 darjah Celsius. Yah, kita boleh simpulkan dekat sini. Dah 5 jam main dah. Suhu dia tak pernah lebih 40 darjah Celsius. Yah, Redmi 19 ni memang tak ada isu heating lah. Alright, dan sambung lagi. Jumpa di jam yang berikutnya. Alright guys, masa kita dah menunjukkan 6 jam tepat dan bateri kita berada pada paras 22% lagi geng. Dan suhu di belakang phone di sebelah board 35 darjah Celsius. Di sebelah bateri 33 darjah Celsius. Nice. Alright, kita jumpa di jam yang seterusnya. Alright guys, masa kita dah menunjukkan 7 jam tepat dan bateri kita berada pada paras 9%. Ya, ada lagi geng. Aku dah tak boleh nak main rank, tak boleh nak main klasik sebab bateri dah low. So kita mainlah Magic Chess. Alright, dan suhu di belakang phone di sebelah board menunjukkan bacaan 35 darjah Celsius. Di sebelah bateri 33 darjah Celsius. Alright, 9% lagi. Come on Misai, come on Misai. Huh. Ya, itu dia. 7 jam 51 minit. Akhirnya baru habis geng bateri Redmi 9T ni. Huh, 6000 mAh. So kat sini kita boleh dapat kesimpulan bahawa phone ni kalau nak dapat SOT setakat penggunaan biasa, nak dapat lebih daripada 8 jam, no issue. Seriously. Main game dengan max setting pun boleh dapat dekat-dekat 8 jam SOT. Apatah lagi setakat WhatsApp, setakat Facebook, setakat Instagram, kan? Okay, sekarang ni aku nak simpulkan dia punya performance eh. Jujurnya aku cakap kepada pengguna-pengguna Redmi 9 tahun lepas, aku rasa korang tak perlu nak upgrade. Tapi kalau korang user Redmi 9A, yah, berbaloi untuk upgrade. Dari segi performance main game, aku dapat rasakan Redmi 9 tahun lepas lagi cun performance dia daripada Redmi 9T ni.
Tapi dari segi dia punya speaker, dia punya display, ya, no issue. Cuma aku ada isu tadi waktu aku buka mic nak cakap dengan teammate. Teammate tak dapat dengar dengan jelas. Dia kata bunyi tu jauh-jauh, si Izami gadget, si itik kuning tua tu. And padahal phone dah dekat dah dengan muka aku. Bukan. So that's mean aku rasa mungkin ini adalah masalah software. Tapi itulah, setengah orang dia tak kisah sangat kalau nak setakat nak kena tunggu sebulan, dua bulan baru dapat optimize punya update yang bagus apa semua kan. Tapi pada aku, sepatutnya sebelum release phone tu, bagi kau-kau punya, pantau kau-kau punya software. Sebab macam aku biasa cakap dekat video-video aku sebelum ni, first experience tu penting. Dan overall aku sangat-sangat impressed dengan keupayaan bateri dia. Dekat-dekat 8 jam babe. Ni satu-satu pencapaian yang memuaskan lah pada aku. Okay, that's it guys. Ya, terima kasih pada yang menonton sampai ke hujung video. Ya, daripada yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk dapatkan notifikasi di video-video baru di channel Misai Gadget ni. Akhir sekali, macam biasa, tagline kita, jangan isap gam. Bye.